Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu pada kuliah umum kita yang ketiga mungkin ya kalau tidak salah. Yang hari Jumat ini. <coughs> Semoga kuliah Jumat ini bisa kita pertahankan setiap hari Jumat pagi menjelang siang. Tema-tema yang biasanya saya angkat adalah tema-tema apa yang sedang berlangsung di dalam kajian, dan kemudian kita kaitkan dengan sejarah dengan persoalan sosial, persoalan politik yang melingkupi kehidupan kita setiap hari ini e, tema kita sekarang ini adalah tema tentang e, waktu waktu ini di dalam pembahasan filsafat barat yang banyak membantu kita misalnya Immanuel Kant karena di kan itu sudah ada satu pemahaman bahwa waktu itu bersifat kategoris makula yang dimaksud kategoris makula itu dia adalah atribut yang bisa disifatkan di luar ya jadi satu penilaian yang bisa disifatkan di luar Waktu ini di dalam kategori yang atribut bisa juga dikaitkan dengan matematis, matematika. E, maka matematika waktu itu ada di dalam rumusan-rumusan e, fisika, misalnya kaitannya dengan kecepatan ya, kaitannya dengan jarak, ya, percepatan, bahkan ada kecepatan cahaya. Itu semua ada waktu. Ala kulihal, waktu itu disadari sebagai sebuah kategoris yang disifatkan secara ilmiah, fisika. Ini dari Immanuel Kant. Walaupun kategoris yang dimaksud ini adalah yang kita sebut, biasa disebut sintetik primer. Yang dimaksud dengan sintetik primer itu adalah satu pemahaman yang segera bisa kita tangkap yang tidak membutuhkan pengalaman sebenarnya untuk membenarkannya tetapi sekedar mengkonfirmasi kayak 2 tambah 2, 4 kita tidak butuh lagi dasar untuk menilai di luar sama de, uh, mencari objek-objek fisikanya nah itu uh, waktu seperti itu jadi kita sudah bisa di kepala kita itu membuat satu kategori tentang waktu 2 jam masuk dalam durasi menit masuk dalam durasi detik second per second ya, bisa masuk dalam jam bisa dalam satu hari bisa dalam satu minggu ini itu sudah waktu itu sudah bersifat kategoris Nah tetapi sebagai sebuah kategori sebenarnya juga dalam segi tertentu ada sifat pikiran, Ya, seperti misalnya kira-kira seperti Hume e, Ada e, sifat pikiran Walaupun tidak sepenuhnya seperti Hume Tapi juga kita percaya karena Dua e, jam, tiga jam itu Bisa disifatkan oleh pikiran kita itu lama Bisa cepat Jadi dia tidak bisa disebut objektif murni waktu itu Waktu juga bisa bersifat sangat subjektif Dua jam bagi sebagian orang itu sangat lama naik kapal itu bagi sebagian orang karena kapal laut misalnya dari Surabaya ke Makassar itu atau dari Surabaya ke Ambon itu bisa berhari-hari tapi bagi sebagian orang itu tidak ada masalah. Bukanlah sesuatu yang terlalu lama ya. Dulu juga orang naik haji naik kapal laut kan gitu ya. Berbulan-bulan katanya ya naik kapal itu. Fine-fine saja tuh ya. Orang bisa menjalaninya karena itu waktu kita lihat di fisika barat itu ada kategorisnya betul bisa dikategorikan bisa dipermulakan dalam rumus-rumus ya seperti rumus kecepatan ke, juga berkaitan dengan teori energi massa percepatan jarak semua itu misalnya jarak itu kita mau ke suatu tempat dalam jarak 3 kilo berapa waktu yang kita tempuh itu kategoris tapi sebenarnya secara subjektif ya tergantung karena di alam ini tidak berdiri sendiri waktu itu kan bisa dikaitkan dengan kendaraannya ya kalau dilihat kategoris 3 jam pakai maps 3 jam ya, tergantung juga kendaraannya ya, kalau pakai mobil di mapsnya menyebut misalnya 3 jam tetapi tergantung juga ketika apakah maps itu menangkap situasi kendaraan mobil, misalnya yang mungkin uh, terhambat karena ban, terhambat karena uh, apa namanya gas yang jadi banyak faktornya, sehingga dikatakan waktu itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, itu kira-kira yang di barat. Dan dalam banyak hal, iya, memang waktu itu memang ada yang bisa diobjektifikasi dalam bentuk e, durasi, misalnya terukur. Kan, ya, ada stopwatch itu namanya e, waktu secara objektif, dan itu ada pemodelannya secara matematika. Tapi juga ada segi subjektifnya berkaitan dengan apakah itu lama, apakah itu cepat. Nah, itu ada segi subjektifnya. Nah waktu yang kita maksud adalah yang segi objektif, oke? Waktu yang kita maksud, yang kita bicarakan di kuliah umum ini adalah waktu dari segi objektif yang punya pemodelan di luar matematik, ya, bukan segi subjektif cepat atau lama dan seterusnya, ya. Bagi sebagian orang. Uh, seminggu itu lama dan bagi sebagian itu cepat. Itu kira-kira ya. Dari titik berangkat itulah bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk pada pembahasan kita. Dengan keterangan bahwa waktu itu berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah atau waktu itu bisa dinilai pada hal-hal material. Ya. Artinya waktu itu yang kita nilai itu sandarannya adalah materi. Dan kalau begitu, waktu yang kita ukur dari gerak. Misalnya, benda, bergeraknya benda itu kan oleh kecepatan. Bergeraknya benda itu kan oleh jarak. Kan begitu. Sehingga waktu itu eh, dia berbanding lurus dengan jarak. Ya, jadi kalau dia bergerak maka seiring jarak dengan waktu yang semakin lama maka jaraknya semakin lama. Eh, dengan waktu yang semakin lama maka jaraknya semakin jauh. Nah, jadi disebut dia berbanding lurus. Oke. Okay? Nah, dengan keterangan itu kita bisa mengatakan bahwa waktu itu disandarkan kepada hal-hal material. Waktu itu disandarkan kepada gerak. Clear di situ. Nah, apa problem kajian kita sekarang ini? Kalau kita masuk pada Imam Al Ghazali, saya mengutip pembahasan Oliver Liman ya. Anda bisa lihat lebih lanjut perdebatan Imam Al Ghazali dengan Ibn Rus pada Tahafut Al Falasifa dan Tahafut Tahafut. Saya me menjelaskan ini berdasarkan apa yang distrukturkan oleh uh, Oliver Liman dalam tematis filsafat Islam, persoalannya adalah jika waktu yang bersifat material dikaitkan dengan hal-hal yang fisikal dan itu berarti bergerak, bagaimana waktu itu dikaitkan dengan Tuhan? Nah, itu persoalannya. Kalau kita mengaitkan secara teologis selesai. Tetapi pengaitan teologis itu bagi Al-Imam Ghazali menjadi dasar bahwa filsafat tidak bisa masuk ke wilayah itu. Atau filsafat tidak punya konstruksi untuk menjelaskan waktu kaitannya dengan Tuhan. Karena waktu itu bersifat material, berhubungan dengan gerak, dan seterusnya. Sehingga bagi Imam Ghazali, disitulah filsafat berhenti. Bagi Imam Ghazali, filsafat hanya pada batas-batas ia -batas memiliki analisis-analisis ilmiah. Jika dikaitkan filsafat kepada hal-hal yang metafisik, maka filsafat tidak bisa menganalisis, misalnya dalam tema kita ini tentang waktu. Begitu ya, Muhammad. Dari situ kita bisa mendapatkan satu uh, hipotesis. Kalau waktu itu tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan secara filosofis yang ada cuma pengaitan teologis, maka tentu tidak perlu lagi ada relevansi filsafat tentang waktu yang hubungannya dengan Tuhan. Filsafat tentang waktu itu tidak lain hanyalah hal-hal yang bersifat ilmiah. Bagaimana waktu itu dikaitkan dengan Tuhan? Sementara waktu itu dasar analisisnya pada hal-hal yang fisika. Kita mengatakan, ya waktu itu terbatas pada ruang gerak fisika. Betul kan ya? Waktu itu terbatas pada ruang gerak fisika. Bagaimana waktu yang kita dapatkan tergantung kapasitas fisikanya. Kalau kapasitas fisikanya mampu menerima gerak yang lebih besar, maka waktu juga akan lebih besar. Ya. Dan kalau waktu lebih besar, maka tentu kecepatannya akan lebih besar. Semakin tinggi kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Semakin lambat kecepatannya, maka waktu lebih panjang. Alakulihal, waktu ini tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang abadi. Waktu ini tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan. Bagi Alimam Ghazali, disitulah berhentinya filsafat. Tidak bisa dikaitkan dengan penciptaan. Karena kapan Tuhan menciptakan? Sementara pertanyaan kapan yang ada di pikiran kita adalah waktu. Yang kedua, apakah alam ini memiliki permulaan. Kalau permulaan itu berarti juga permulaan di dalam waktu. Nah, sesuatu yang bagi ilmu Ghazali itu rancu. Maka, waktu tidak punya hakikat pada dirinya sendiri. Dia tidak punya dasar untuk kita menemukan hakikat di dalam waktu itu sendiri. Karena dia terbatas. ya Dia terbatas dia tidak bisa dikaitkan dengan keabadian dan seterusnya. Nah, apalagi dipakai untuk menjelaskan penciptaan. Jika begitu, jangankan sains ya, jangankan filsafat, sains saja sudah tidak bisa. Sains saja sudah tidak bisa. Dari segi ini Immanuel Kant tampak selaras dengan Imam Al-Ghazali. Karena dikaitkan dengan penciptaan yang analitik. Tentang Tuhan yang analitik. Persoalannya Immanuel kan menjadi filsafat. Imam Al-Ghazali tidak menjadi filsafat. Ya. Disebut filsafat analitik. Dari segi konsistensi, lebih konsisten Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena memang dikeluarkanlah persoalan filsafat dari masalah-masalah ketuhanan. Padahal dalam filsafat Islam, klaimnya kan filsafat ketuhanan. Nah, bagi itu, bagi Imam Ghazali, itu bukan the real agent. Bukan sebab sejati. Itu hanyalah persoalan-persoalan emanasi. Seperti yang ada pada Ibn Sina. Seperti ada yang, yang ada pada Ibn Rus. Karena itu, waktu ini terbatas. Dia hancur, dia berubah, dia tidak tetap berubah atau tidak tetap. Dia hancur dan tidak abadi, maka kita semua dari segi waktu akan hancur. Dalam segi waktu, kita tidak akan berhubungan dengan keabadian dengan dasar-dasar ilmiah fisika maka Imam Ghazali mengatakan maka kesimpulan Imam Ghazali menurut citik akhirnya memang uh, waktu ini tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan waktu ini tidak bisa dikaitkan dengan keabadian lantas kenapa agama membagi waktu sholat ya, di waktu pagi di waktu siang di waktu malam apa dan kenapa Allah bersumpah dengan masa demi masa dan seterusnya masa itu durasi waktu tertentu, misalnya masa eh, peripatetik, masa Ibnu Sina 100 tahun masa renesans 200 tahun itu namanya masa, jadi masa itu adalah alokasi dari sejumlah kurun atau periode tertentu kalau begitu ya sudah salah saja setiap saat, tidak perlu dibagi subuh Kan, toh juga tidak ada kaitannya dengan waktu di sisi Tuhan dan seterusnya. Nah, lalat seperti ini dikatakan, akhirnya memang filsafat tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan. Kalau filsafat tidak bisa dikaitkan dengan Tuhan, maka tidak perlu ada filsafat ketuhanan. Maka, tidak perlu ada filsafat tentang waktu, filsafat tentang keabadian di dalam teori eskatologi, tidak perlu ada. Itu yang kemudian Imam Al-Ghazali ini kesimpulannya saya kira tidak sederhana. Kesimpulan beliau bukan kesimpulan yang gampang dibantah. Ya, bukan. Artinya Imam Al Ghazali menganggap disitulah matinya berakhirnya filsafat. Ya. Bisa begitu ya? Nah kemudian datanglah Ibn Rus mempersoalkan. Ya. Coba persoalan yang dibahas Ibn Rus, dalam kenyataan waktu dengan penciptaan dengan Tuhan, itu kesadarannya teologis. Kesadarannya teologis. Tetapi ada kesimpulan Ibn Rus yang menarik. Bahwa waktu di dalam kondisi ilmiah dengan keterus menerusannya, maka Ibn Rus mengatakan waktu itu abadi. aja menarik. Tetapi ketika mengaitkan waktu keabadian waktu dikaitkan dengan penciptaan dijadikan sebagai pendahuluan dari waktu itu bersifat teologis. Nah, di situ juga saya kira kalau kita bicara filsafat Ibn Rus Agak sulit ditarik di sini karena mengaitkan waktu dengan penciptaan Tuhan, karena kan persoalannya kapan waktu itu dicipta, ketika bicara kapan, apa kapan ini dalam pengertian waktu, atau kapan dalam pengertian apa, dan bagaimana di luar waktu masuk ke waktu nah, itu, pengaitan teologis seperti yang dilakukan Ibn Rus, saya kira itu rancu dan itu benar dalam hal itu, al Imam Al-Ghazali. Tetapi yang menarik dari Ibn Rus ketika mengatakan waktu di materi itu senantiasa berubah terbagi serus menerus dalam jumlah yang tak terbatas. Kita ambil contoh. Waktu itu tidak dibayangkan bersifat spasio-temporal. Ya. Kalau waktu dibayangkan spasio temporal, maka kita bisa ke masa lalu. Ya. Kalau waktu dibayangkan spasio temporal, artinya ada jeda-jeda, ada ruangnya sendiri, ruang dan waktu kan? Berarti kita bisa pakai lorong waktu. Ya. Pergi ke masa lalu atau kita pakai lorong waktu pergi ke masa depan. Kalau dianggap dia spasio temporal tetapi sebenarnya tidak bisa diterima karena kita tidak pernah membayangkan waktu itu berhenti pikiran kita yang mengkonstruksinya kan ketika kita bilang jam 2 yang kita lihat jam 2 itu pada jamnya ketika kita lihat menitnya kan jalan terus detiknya kan jalan terus kalau menitnya mungkin jarum panjangnya ada sebagai petunjuk menit kita lihat diam tapi kan Jarum yang bergerak itu di jam dini misalnya itu kan bergerak terus tidak terbayangkan dia berhenti maka disebut waktu itu sebenarnya adalah kontinus berkesinambungan dan tidak ada berhentinya. Nah itulah yang menarik pada Ibn Rus. Dari Ibn Rus inilah kemudian datanglah Sadra belakangan kemudian mengaitkan bukan meneruskan pengaitan penciptaan waktu kepada Tuhan, karena itu pasti blank kalau kita masuk filsafat, tetapi dikaitkan dengan waktu yang secara ilmiah terus menerus tidak ada habisnya, maka di Sadral juga menguatkan Ibnu Rus dari segi ini bahwa waktu itu di dalam segi fisika ilmiah dia bersifat abadi. Ingat ini abadi di dalam waktu Pengertian abadi dalam waktu itu terus menerus tanpa henti. Kita bilang, bagaimana kalau kiamat itu asumsi teologis? Kita tidak masuk asumsi uh, teologis karena kalau kita mau masuk asumsi teologis tentang waktu, ketika kiamat, gambaran kiamat juga kan orang diperiksa, dihisap, ditanyain satu-satu, kemudian ada neraka, berapa lama, kan tentu juga problematik semua kalau kita bertanya secara konsisten. Maka teman-teman sekalian, kita perlu punya keberanian di dalam ruang kajian itu untuk mendiskursus satu tema baru tentang keabadian di dalam waktu. Kalau keabadian di luar waktu, sesuatu yang analitik. Karena pasti proyeksi kita tentang abadi ketika kita bandingkan dengan yang temp temporary. Dengan yang sementara, sementara gagasan kesementaraan ini terus-menerus. Secara ilmiah, dia tidak pernah abadi. Dan saya, dari Ibnu Rus masuk ke sadra pada satu tema yang penting, bahwa keabadian di alam ini terjadi. Kalau penciptanya abadi, sumbernya abadi, masa akibatnya tidak abadi, kan tidak selaras secara hukum, sebab... Akibat, nah, maka ini yang sekarang kita jadikan sebuah hipotesis. Sebagai pemantik di ruang diskusi, kita lebih lanjut bahwa alam ini pun juga bukanlah sesuatu yang tidak abadi. Alam pun ini juga abadi, abadi dari segi apa? Dari segi terus menerusnya, itu keabadiannya, ya tidak abadinya di mana? Sekarang bingkai abadi kita di dalam waktu ya. Jadi dalam waktu ini, jangan lagi bicara abadi di luar waktu. Sesuatu yang tidak bisa dianalisis. ya. Karena proyeksi kita tentang abadi ini, pasti dasar asasnya kita ambil dari yang waktu dalam pengertian ilmiah kan? Yang terbatas. Sedangkan di akhirat kita akan abadi. Proyeksi tentang abadinya di akhirat, dasar analis kita di dunia ini. Nah, itulah yang kemudian dikritik oleh e, Imam Al-Ghazali, pola emanasi kan begitu, selalu memproyeksi dibawa ke atas. Misalnya, di alam ini kan ada yang mutlak. Nah, makanya Tuhan itu ada karena Tuhan itu juga mutlak. Itu namanya model emanasi khas Ibn Sina begitu. Tapi dasar analisis Ibn Husina jelas akurat. Tapi persoalannya tidak diteruskan pada segi-segi ilmiah segi-segi fisika. Nah, disitulah menurut saya dampak yang luar biasa dari pemikiran waktu pada Mullah Sadra meneruskan sebagian dari pandangan Ibnu Rus bahwa waktu pun bersifat abadi. Bersifat abadi. Memang ada waktu yang tidak abadi. Nah, karena kita berpikir secara disposesi, maka waktu juga ada yang ilmiah, waktu juga ada yang, yang rasional, dan dia mengalami dispositional teori. Kita lihat keterus menerusan misalnya keabadian. Walaupun kita tidak jangkau secara ilmiah, tetapi itu pasti terjadi secara ilmiah. 5 dibagi 2, dua, dua setengah, dua setengah dibagi 2, seterusnya ini tidak ada habisnya kan secara matematik. Ditangkap kategoris kita. Ditangkap oleh makula kita. Tapi kita mengatakan apa dalam matematika? Tak terbatas. Artinya realitas matematik itu, realitas waktu itu tak terbatas. Kalau kita bertanya, tahun berapa dunia ini dimulai? Tahun berapa? Tahun 0. Tahun 1. Bagaimana memulai tahun 1 itu? Pasti cara berpikir kita adalah esensialisme. Maka tidak bisa kita menemukan Pengertian-pengertian waktu, kalau kita berpikir esensialisme, pengertian waktu yang abadi. Kalau kita berpikir esensialisme, kalau kita berpikir eksistensialisme, waktu sekarang terhubung dengan masa depan, waktu sekarang terhubung dengan masa lalu, terhubung. Jadi, misalnya sekarang ini, saya bicara, selesai bicara, masa lalu selesai bicara masa lalu dan sekarang saya akan bicara lagi 5 menit kemudian nah, 5 menit ini anda bayangkan jarak kan? tapi kan saat saya bilang 5 menit kan itu bergerak terus jadi waktu tidak terbayangkan berhenti waktu tidak terbayangkan statis waktu tidak terbayangkan jeda tidak ada jeda jadi kita tidak perlu khawatir dengan satu tidur sih harus mematikan waktu. Tidak perlu, dia akan jalan terus. Dalam teori ontologi, maujud tak maujud. Jam 2 akan menjadi jam 3, jam 3 akan menjadi jam 4, jam 4 akan menjadi jam 5, seterusnya. Tidak terbayangkan jam 2 berhenti di jam 2. Karena dia bergerak terus. Aktual potensi, aktual potensi. Dalam konteks itulah menurut saya teori gerak substansinya Mula Sadra menjadi penting untuk menganalisis tentang waktu. Kalau kita pakai teori gerak substansi, kan, artinya aktual potensi terus menerus. Derajat aktualitas tertentu akan dimungkinkan lagi sesuatu yang secara potensial. Ketika dia mencapai derajat sesuai dengan data potensialitasnya, maka dia berpotensi lagi menjadi yang lain, menjadi lain. Begitulah sifat fisika. Nah, kalau kita mengatakan berarti hal-hal yang fisika itu hal-hal yang terus menerus, tidak terbayangkan berhenti secara fisika. Lantas kalau kita masuk metafisika, apakah mau menghentikan ini fisika? Kan tidak. Metafisika datang bukan menghentikan fisika. Metafisika datang untuk menjelaskan posisi dia di hadapan fisika. Apa posisi metafisika di dalam fisika? Posisinya bahwa fisika senantiasa terurai dalam jumlah yang tak terbatas. Artinya, terkonfirmasi hal-hal metafisika itu berlangsung dalam hal-hal yang fisika. Terkonfirmasi metafisika itu artinya apa? Melampaui fisika. Apa yang dimaksud melampaui fisika? Melampaui dari derajat yang mampu kita dapat secara fisika, tapi akal bisa memproyeksinya. Dua tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua. Apakah penambahan ini akan mengakhiri? Akal mengatakan tidak mengakhiri, artinya akal bisa memahami kondisi fisika, walaupun secara indrawi kita menangkapnya terbatas bisa. Sebagai contoh, saya bisa berpikiran dengan satu syarat-syarat ilmiah yang ada sekarang bahwa jam 8 malam hari ini saya bisa di Jakarta. Sebelum saya di Jakarta jam 8 malam hari ini berdasarkan data, saya bisa ada di Surabaya jam 12 siang atau jam 3 siang. Sebelum itu saya berada di Makassar Uh, 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 jam 6 pagi. seterusnya seluruhnya bisa diproyeksi oleh akal tetapi by data. Artinya, analisis data sesuai dengan kondisi fisikanya, kita memiliki kemampuan untuk memproyeksi fisika dalam ruang yang dimungkinkan. Sekarang data ini dimungkinkan karena dasar kita yang cepat, yang terjangkau, kereta dengan standar yang ada sekarang. Tapi kalau nanti lima tahun ke depan ada kereta api cepat seperti WUS yang di Bandung itu, maka bisa jadi hanya dalam waktu tiga jam atau dua jam Jogja Surabaya. Sekarang saja empat jam Jogja Surabaya. Kalau ada WUS, mungkin bisa satu jam dan seterusnya. Karena itu, waktu itu kemudian mengalami evaluasi mengalami koreksi sesuai dengan kondisi fisika. Oke okay, ingat bahwa waktu itu dia bergerak sesuai dengan kondisi fisika. Semakin dimungkinkan secara fisika maka waktu akan bisa semakin efisien, semakin cepat dan seterusnya. Itu kemampuan. Akal untuk menjabarkan dan menjelaskan proyeksi gerak dengan dasar atau asumsi yang sudah ada sekarang ini. Nah, sekarang, apakah kemudian kita mengatakan terbatas hanya itu? Tidak dimungkinkan terus-menerus secara fisika, tetapi yang kita bisa jangkau sekarang hanya wus, misalnya yang kita bisa jangkau uh, sekarang. Tapi apakah ada kemungkinan kita menjangkau yang lain? Tinggal kemampuan kita untuk menguraikan secara fisika. Baik. Jadi secara singkat dengan penggunaan sadra ini kita menguatkan Ibnu Rus bahwa memang waktu itu ada hal-hal yang berhubungan dengan keabadian dilihat dari segi terus-menerusnya. Keterbatasan waktu dari yang bisa kita capai sekarang ini. Tetapi, potensialitas waktu berdasarkan realitas waktu yang tak terbatas tidak pernah berhenti dan tidak pernah diam. Menunjukkan satu kemungkinan, dia mencapai derajat aktualitas tertentu sesuai dengan yang dimungkinkan secara fisika, karena tidak terbayangkan waktu itu berhenti, tidak terbayangkan waktu itu punya jeda yang jam 7 pagi dengan sekarang ini, apakah jam 7 itu adalah sebuah ruang? Kita mengatakannya ruang karena membaginya atas pagi dan siang. Kalau kita lepaskan paginya, kita lepaskan siangnya, apa hubungannya jam 10 dengan jam 7? Kita hanya menghubungkan ini siang yang tadi pagi. Pagi kita konstruksi sesuai dengan kondisi fisika. Tapi kalau nanti ada perubahan kondisi fisika, jam 7 malam di di benua Amerika sana. Kita bilang pagi, mereka akan bilang malam. Itu semua adalah konstruksi. Nah, dari segi itulah kita percaya bahwa waktu juga punya keterbatasan dari segi konstruksi tempat, konstruksi posisi. Tapi dari segi hakikat, waktu itu tidak terbatas. Secara substansi, waktu itu tidak terbatas. Oleh Ibn Rus, di dalam pandangan Sadra menurut Oliver Liman, waktu itu punya segi keabadian dilihat dari hakikatnya, dari segi substansinya, dari segi metode konstruksi tergantung data. Oke, jadi kesimpulan kita secara sederhana dengan teori gerak substansial waktu filsafat tentang waktu itu adalah Ruang yang menjelaskan uh, adalah kategori yang menjelaskan kita ketika dia disifatkan di alam. Dia punya segi keterbatasan, dan dia juga punya segi ketak terbatasan. Dan itu terjadi pada materi. Itu yang dikatakan Falsafatuna: ada materi ilmiah, ada materi filosofis. Ini hanya bisa dimengerti kalau kita tentu sependapat dengan nazaria Al intesa. Nah sekarang kita bisa berpikir tentang keabadian lagi sekarang kan dengan dasar ilmiah tidak perlu berpikir keabadian di luar wilayah fisika bahwa keabadian itu dasarnya adalah situasi ilmiah kita dalam situasi ilmiah ada ilmiah dari segi terus menerusannya dalam teori gerak. Aktual potensi-aktualnya Ada keterbatasannya dari tingkat aktualitasnya Misalnya air Dia bisa menjadi uap ya. Air berpotensi menjadi uap Air bukan uap Itu namanya terbatas Terbatas karena dari segi jarak Dari segi waktu Dari segi kondisi dan seterusnya Jadi, Waktu berarti sekarang ini kita bisa menangkap satu pengertian apa yang bisa kita sifatkan bahwa keabadian ini bisa disifatkan di alam ini dalam pengertian apa? keterus menerusannya maka kita berhubungan dengan keabadian di alam ini itu dasar berpikir kita bagaimana kita berhubungan keabadian dengan waktu Waktu Imam Hussein berada di Karbala, waktu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hijrah. Waktu itu bersambung dengan waktu kita sekarang, bukan waktu itu kemana waktunya, apakah waktunya nabi waktu itu pergi ke tempat lain. Dari segi hakikat, waktu itu mengalir sekarang dan terus menerus kalau hijrahnya Nabi jam 2 maka sekarang jam 10 di sini pastilah kesinambungan jam 10 sekarang ini adalah kesinambungan dengan jam 2 sebelumnya di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu tidak ada yang terputus maka dia berhubungan dari segi ke berlanjutan berhubungan dari segi kontinuitas maka tindakan Nabi hidup sampai sekarang perbuatan Nabi hidup sampai sekarang dan akan hidup terus selamanya dalam pengertian waktu. Jadi ya, tidak perlu lagi ada bicara tentang di luar waktu ya. Tidak bisa itu. Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Tidak bisa dianalisis itu kan. Tidak bisa. Kalau itu kita pakai, benar Imam ya sudah, tidak mau berfilsafat, tidak ada gunanya. Tidak bisa dikaitkan Tuhan mengatakan di luar ruang dan waktu. Di mana pengen Tuhan? Nah, cara berpikir itu tentu tidak bisa kita, menurut pendapat saya tidak bisa diterima. Maka Tuhan bersama segala sesuatu. Kalau segala sesuatu dikaitkan dengan hal-hal ilmiah, Tuhan bersama hal-hal yang ilmiah. Nah bersama ini ada dua. Ada bersama yang kita lihat dari waktu, kesementaraan dan ke keabadian. Maka yang bisa dikaitkan adalah Tuhan bersama dengan waktu yang abadi, bukan waktu yang sementara. Kalau kita asumsikan Tuhan itu berkaitan dengan segi keabadian. Jadi ketemulah keabadian yang dalam ruang teologis metafisik, bertemulah keabadian dalam ruang filsafat yang metafisik. Maka, tentu kita pakai keabadian dalam ruang filsafat yang metafisik, bukan keabadian dalam ruang metafisik yang teologis. Dengan begitu, teman-teman sekalian, kita bisa bahwa sejarah berhubungan dengan Tuhan, kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa, bergerak, berhubungan dengan Tuhan. Kalau Anda berasumsi Tuhan berhubungan dengan keabadian, maka yang kita lakukan semua ini adalah tindakan-tindakan yang akan berhubungan dengan keabadian. Tidak ada tindakan yang kemudian sia-sia; dia akan berhubungan dengan keabadian dari segi sebab dan akibat. Kalau sekarang kita duduk dengan kondisi ini sebagai sebuah sebab, pasti ada akibatnya. Maka, tidak ada tindakan yang tidak berhubungan dengan keabadian. Apa keabadiannya? Setiap akibat. Pasti punya sebab itu abadi. Yang mana sebabnya, yang mana akibatnya, itu tidak abadi. Tapi hubungan antara sebab dan akibat itu adalah abadi. Kalau sebab kita bisa memilih secara ilmiah, apa sebabnya? Terserah kita bisa memilih siapa yang menyebabkan saya menemukan rumah cinta, kita bisa pilih. Tetapi hubungan sebab dengan rumah cinta itu, itulah hubungan yang niscaya persoalan siapa isinya itu kita bebas memilih tetapi setiap sebab pasti punya akibat dan hubungannya abadi antara sebab dan akibat. Berarti keabadian ada dong dalam sebab akibat? Sebab akibat ada kan secara ilmiah? Ada. Dan hubungan akibat dengan sebab secara ilmiah itu pasti tinggal yang mana sebabnya itu tidak pasti. Tetapi setiap akibat pasti punya sebab dan hubungannya abadi. Maka hubungan itu realitas yang berlangsung di alam kan? Apakah hubungan akibat dan sebab itu berlangsung di alam? Berlangsung loh. No? Dan hubungan akibat dan sebab itu pasti hubungan akibat dan sebab itu abadi. Hubungan ini terjadi dari dulu, sekarang dan seterusnya hubungan itu. Tidak pernah dibayangkan sebab dan akibat itu terpisah. Sebab akibat itu abadi. Dan kita tangkap keabadian itu di dalam makna ilmiah, dan kita hubungkan makna keabadian itu dalam keterbatasan ketika kita meletakkan segi ilmiahnya. Tapi, apapun hubungan ilmiahnya, setiap akibat pasti punya sebab. Tidak mungkin kita duduk di sini, tidak ada sebabnya. Yang mana sebabnya itu bisa macam-macam, bisa sementara, sesuai dengan data, tetapi apapun datanya. Setiap akibat pasti punya sebab. Hubungan akibat dan sebab itu adalah hubungan yang pasti, dan hubungannya abadi. Tidak terbayangkan terputus hubungannya akibat dan sebab. Kesimpulannya, ada keabadian di dalam sejarah. Ibn Khaldun mengatakan ada dua sejarah, ada sejarah ilmiah, ada sejarah. Filosofis, karena itu kita sekarang seluruh tindakan kita, selain berhubungan dengan sisi kesementaraan pilihan ilmiah, tapi seluruh tindakan kita berhubungan dengan sisi keabadian. Apa itu? Setiap perbuatan pasti ada akibatnya, dan itu abadi. Yang mana itu tidak abadi, maka apa tanggung jawab sekarang? Ini? Kita memilih yang mananya yang berhubungan dengan keabadian, maka kita ingin mengabadikan kan? Saya ingin bersamamu selamanya. Dalam apa? Dalam cinta. Kalau dalam fisik tidak selamanya kan? Karena kita akan mati secara fisik. Kita berhubungan keabadian dalam cinta karena cinta itu tetap. Disitulah keabadian. Ketika kita berhubungan dengan keabadian hilanglah subjek dan Cek karena hubungan itu bukan sebab, hubungan itu bukan akibat, tapi hubungan itu menjelaskan sebab dan akibat. Tapi dia bukan sebab, bukan akibat, bukan mendahului, bukan setelahnya. Hubungan itu bukan mendahului, bukan setelahnya, tapi dia menjelaskan yang awal dan dia menjelaskan yang akhir. Tapi dia sendiri bukan awal dan akhir. Itulah keabadian dan terikat didasarkan pada hukum-hukum sejarah sejarah punya keterikatan dengan jiwa kita dengan keabadian. Sejarah kita ini berhubungan dengan sejarah kenabian. Sejarah kita ini berhubungan dengan sejarah imam sampai akhir zaman. Persoalan sementaranya adalah apakah kita mau masuk di situ. Siapa mau masuk? Kabar saya. Yang tidak mau masuk itu pilihan. Mau masuk pun itu pilihan. Jadi pilihan sejarah adalah kebebasan kita. Tetapi apapun pilihan sejarah kita, sejarah kita berhubungan dengan sejarah ilahi. Bukankah Nabi itu adalah utusan Tuhan? Artinya Allah menyejarahkan akalnya pada bentuk kenabian. Allah meletakkan sejarah tindakannya pada Nabi. Allah meletakkan sejarah tindakannya dari para Nabi secara kurun waktu. Dan semua mereka berhubungan dengan suci. Yang berbeda Nabi A, Nabi B, Nabi C, Imam A, Imam B, Imam C. Tapi satu yang abadi pada mereka semuanya adalah suci. Apakah kita lihat kesucian di alam ini? Kita lihat kesucian itu. Keterjagaan itu kita lihat. Misalnya kita sehari tidak berbohong. Kan suci itu. Bisa tidak kita tidak berbohong sehari? Bisa dilatih kan? Bisa tidak sehari kita tidak mencuri? Bisa. Alhamdulillah. Sehari kita tidak berbohong, maka kita suci dalam kaitannya. Tidak berbohong, sehari kita tidak mencuri, maka kita suci dalam kaitannya. Tidak mencuri, itulah saat kita tidak mencuri. Dalam satu hari kita berhubungan dengan kesucian, saat kita berhubungan dengan kesucian, itulah keabadian. Maka filsafat sejarah itu harus berhubungan dengan jalur. Kesucian, jangan bikin sejarah yang tidak ada hubungan kesuciannya. Kejujuran, e, tidak korupsi. Kapan kita berhubungan dengan ketidakjujuran? Kita tidak berhubungan dengan keabadian. Itulah yang bisa saya refleksikan tentang bagaimana relevansi Tuhan di dalam sejarah. Tentu, kalau kita mengasumsikan ini, Tuhan sebagai satu keyakinan dengan asumsi itu. Sekarang kita bisa mengaitkan Tuhan dalam sejarah. Apa itu? Kalau tindakan kita semua berhubungan dengan kenabian, maka kita sholat itu sesuai dengan perintah Nabi. Berarti sejarah kita berhubungan dengan sejarah kenabian ya. Kalau sholat kita tidak sesuai dengan perintah Nabi, maka terputuslah tindakan kita dengan sejarah kenabian. Dan apa saja? Kalau Bapak saya mengatakan, "Ibu saya mewasiatkan sesuatu yang suci dan itu benar secara akal," lantas saya tidak melakukannya, maka saya menghubungkan, memutuskan hubungan kesucian sejarah saya dengan Ibu saya, dengan Bapak saya. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam menghubungkan tindakan kita dengan kesucian sejarah. Ada kesucian sejarah itu, ada kesucian sejarah bukan hanya dialektika sejarah kita masuk pada wacana kesucian sejarah kalau Anda beribadah menghubungkan dengan tindakan nabi maka ibadah Anda menjadi suci dan seterusnya dan seterusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh